Pada hari pembalasan tidak menafikan kekuasaan Allah atas kerajaan lain di dunia. Kerana telah disampaikan sebelumnya bahawa dia adalah Rabb semesta alam. Tersebut tadi, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan kekuasaannya bersifat umum di dunia maupun di akhirat disebut dengan Al-Alamin, Alamu Dunia wa Alamu Al-Akhirah, Alam Dunia dan Alam Akhirat termasuk sekali. Ditambahkannya kata Yaumuddin kerana pada hari tersebut tidak ada seorang pun dapat mengaku-ngaku sesuatu. Jadi, habis itu kenapa Allah Ta'ala khususkan Yaumuddin? Kerana tak dunia, Allah Ta'ala bagi juga sebahagian kerajaan itu secara pinjaman kepada sebahagian manusia yang lain. Sebab itu kita tengok kat dunia ada orang bergelar raja, ada orang bergelar pemilik. So, macam kita juga, kita kata siapa pemilik kereta ni? Pemilik kereta ni saya. Siapa pemilik rumah ni? Pemilik rumah ni saya. Siapa raja negara ni? Negara ni raja ni sekian-sekian. Dan nama tersebut, jawatan tersebut tidak wujud langsung di akhirat. Hatta di akhirat kelak dia nak bercakap pun tak boleh. Kan? Orang tak nak sebut dalam surah. Kan nampak tu kan? Yang maya kumuru, yang maya kumuru, yang maya kumuru, yang maya kumuru, la yatakallamu la illa man alinallahu rahmat. La yatakallamu. Yang maya kumuru, yang maya kumuru, la yatakallamu, mereka tak bercakap. Maksudnya di akhirat kelak. Tak ada siapa yang nak bercakap pun dia tak memiliki hak untuk nak bercakap. Sebab itulah kenapa Allah Ta'ala mengkhususkan Malik Yaumiddin. Kat sini daripada Allah, hanya pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay? Dan kekuasaannya itu bersifat umum di dunia akhirat. Ditambah pula Yaumiddin, hari pembalasan, kerana pada hari itu tidak ada seorang pun yang dapat mengaku-ngaku sesuatu. Okay? Sebab itulah dalam Allah Ta'ala kata pun dalam Quran tu, yaum wa ma qadarullah haqqo qadri, surah Zumar, yang mereka itu tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaum al qiyamah, sedangkan di akhirat kelak segala kerajaan itu di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Was samawati matwiyatun bi yamini, langit-langit semua dilipat dan dipegang dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadis yang sahih. Akhirat kelak Allah Ta'ala akan gulung nanti bumi ni, gulung planet semua, gulung gulung langit. Lalu Allah Ta'ala kata ainal jabbarun wa ainal mutakabbirun, mana dulu raja-raja di dunia, mana dulu al-mutakabbirun yang sombong-sombong dulu kat dunia. Jadi patah balik, kerana pada hari itu tidak ada seorang pun yang dapat mengaku-ngaku sesuatu dan tidak juga dapat berbicara kecuali dengan izin Allah. Rasul anda buat tadi kan, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffan la yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang diberi izin oleh Allah. Wa khashat wa khashat al-aswat lir-rahman fala tasma'u illa hamsa. Ketika itu semua malaikat tertutup mulut, takut, diam, illa hamsa, yang dengar hanyalah bisikan-bisikan yang halus saja. Okay? Yang diberi izin oleh Rabb yang maha pemurah, dan ia mengucapkan waqala sawaba. Tak boleh cakap tipu masa tu dah. Maksudnya tak memiliki pun. Al-yawma nakhtimu ala afwahi wa tukallimuna aidi wa tashadu arjuluhum. Al-yawma nakhtimu ala afwahi. Pada hari ini kita akan tutup mulut dia. Wa tashadu al-yawma nakhtimu ala afwahi wa tukallimuna aidihim. Dan pada hari itu tangan mereka akan bercakap. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun, dan juga kaki mereka pun akan bercakap. Dan surah Fusilat Allah Ta'ala kata wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulli shay. Allah Ta'ala kata dalam Quran pada hari tersebut Allah Ta'ala akan ayat orang yang melakukan maksiat ataupun ahli mujrimun atau orang kafir akan berkata pada kulit mereka, wa qalu li juludihim, akan cakap pada kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa wahai kulit
menjadi saksi untuk dakwah kami hari ini. Qalu antaqana Allah. Kata kulit, hari ini Allah Ta'ala bagi kami boleh bercakap. Alladhi antaqa kulli syai, yang boleh menjawabkan semua manusia boleh bercakap. Okay? Naam. Jadi pada hari itu kita tak boleh kontrol pun. Hatta badan kita sendiri pun dia nak bercakap, kita tak boleh nak kontrol. Lepas tu kita kata, kenapa Allah Ta'ala mengkhususkan Maliki Yawmiddin. Kita kata Maliki Yawmiddin wa dunia. Tak nak sebut macam tu. Maliki Yawmiddin wa dunia. Tak. Kita kata Maliki Yawmiddin. Khususan pada hari-hari tersebut, tidak ada orang yang dinisbahkan sebagai pemilik maupun raja pada hari tersebut. Jadi hari pembalasan. Okey, ad-din pula. Apa maksud ad-din? Ialah hari perhitungan. Sebab dia ada juga insyaAllah. Hari pembalasan berarti hari perhitungan bagi semua makhluk. Okey. Okey, hari pembalasan ialah hari perhitungan. Ini terjemahan terjemahan. Ada masalah terjemahan. Okey. Yaumuddin ad-din tu nanti kita akan tengok dari dua maksud. Satu ad-din iaitu pembalasan. Satu ad-din maksudnya dihitung, dihisap. Okey. Jadi ad-din ada dua maksud. Satu pembalasan. Satu hisap. Hisab maksudnya dihitung, dikira, dicek. Okey. Disebut juga hari kiamat. Jadi kita semua tahu belajar dalam bab akidah bahawa hari kiamat ada banyak nama. Kenapa ada banyak nama? Sebab setiap nama itu memberi sifat terhadap hari tersebut. Yaumul taghabun, yaumul fasl, yaumul qiyamah, yaumul akhirah, yaumul khasarah, yaumul nadamah, yaumul hasrah. Lagi ada banyak lagi nama-nama yang yaumul jaza. Itu semua nama-nama hari akhirat. Sebab apa? Nama akhirat ada banyak. Sebab setiap nama tu dia membawa sifat tentang hari kiamat. Okey. Mereka diberi balasan sesuai dengan amalnya. Ini kalau kita ambil maksud ad-din tadi, pembalasan. Jika amalnya baik, maka balasannya pun baik. Jika amalnya buruk, maka balasannya pun buruk. Kecuali bagi orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Pada hakikatnya, Al-Maliku adalah nama Allah. Dan sebagaimana firmannya, Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul kudusus salam. Nampak tak? Wallahu alladhi la ilaha illa hu al-malikul kudusus salam. Mulmu'min ghaibin al-azizin jabbar mutakabbir. Ayat surah Al-Hashr kan di akhir-akhir kan, ada banyak orang yang sebut nama Allah Ta'ala. Antara nama Allah Ta'ala sebut, Wallahu alladhi la ilaha illa hu, dan dialah Allah yang jadi yang disebab menaikkan dia. Al-Malik iaitu apa dia? Raja Al-Quddus yang suci. Assalam iaitu membawa kesejahteraan. Assalam. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim diriwayatkan sebuah hadis marfu' daripada Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, akhna'u ismin indallah. Ini salah ni, salah cetak ni. Nanti kat sini, jadi kita baca akhna'u ismi'in. Salah ni. Buang ain ni. Padam ain. Okay. Akhna'u ismin. Seburuk-buruk nama. Iaitu akhbath. Akhna' seburuk-buruk nama. Indallah. Di sisi Allah. Rajulun tasamma. Seorang lelaki yang menamakan diri dia. Bimalikil amlak. Raja sekalian raja. Ini yang kita bertauhid, kita belajar. Ini raja sekalian raja, tak boleh. Wala maliku illallah. Dia ada raja melainkan Allah. Dia tak boleh letak. Bila ada raja sekalian raja, tak boleh. Itu yang kita bertauhid ada bab larangan letakkan nama seperti Qadi Qubah. Iaitu Qadi. Ini Qadi ke atas semua Qadi-Qadi yang lain. Iaitu ketua raja sekalian Qadi. Juga Shahin Shah. Dulu raja dulu raja Mamluk pakai gelaran Shah untuk raja. Ini dikatakan Shahin Shah raja sekalian raja. Ini tak boleh. Sebab itulah kata Syekh Saleh Al-Sindi, dia kata dulu Saudi dia pakai gelaran masa sebelum kerajaan Abu Wahab dulu,
bergelaran qadhi qudhah, hakim, ke atas sekalian hakim. Lepas tu jadi bila Syekh Abdul Wahab dia dapat menguasai Saudi, dia tukar nama. Jadi dia panggil Ra'isul Qudhah, ketua, panggil Ra'is. Kita pakai qadhi qudhah, malikul amlak, syahin syah. Jadi kenapa? Jadi ini masuk dalam bab apa? Bab beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul, dia nama yang paling keji sekali letak nama. Dialah raja sekalian raja. Hakim sekalian hakim. Ahkamul hakimin contohnya. Ini tak dibenarkan dalam syarak. Sebab Malik itu nama Allah. Ya, so ada seorang tu pakai nama Qadi. Nama dia bila tak apa namanya? Gelaran dia Hakam, dia Abul Hakam. Seorang lelaki. Dia ni pandai memberikan hukum. Dia pandai meletakkan hukum. Maksudnya pandai memberikan keputusan. Jadi bijak dalam memberikan keputusan. Jadi orang kampung ni semua pergi jumpa dia. Dia minta keputusan. Dan setiap kali minta dia mengadili satu perkara, dia akan beri keputusan yang terbaik. Akhirnya orang gelar ni sebagai Abu Al-Hakam. Bapa pada Hakim. Al-Hakam iaitu yang pandai menghukum. Dia bapa yang pandai menghukum. Sampai ke Rasulullah SAW, dia kata, Al-Hakam huwallah. Wallahu huwa al-Hakam. Allah Ta'ala itu Hakam. Jadi kamu tak boleh letak Abul Hakam, bapak kepada Hakam. Soalnya kamu bapak kepada Allah Ta'ala. Walaupun dia tak maksudkan Hakam tu Allah Ta'ala. Lalu Nabi kata, kamu ada anak lelaki tak? Dia kata, apa anak lelaki? So, nama anak lelaki itu Syuraih. Oleh itu letaklah nama Abu Syuraih. Letaklah nama gelaran Abu Syuraih. Dalam kitab yang sama juga Allah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqbilullahu al-ardha wa yatwi as-samaa'a bi yaminihi thumma yaqul ana al-malik aina al-muluku al-ard aina al-jabbarun wa aina al-mutakabbirun. Allah pada hari kiamat akan menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangannya, lalu berfirman, aku adalah raja, ana al-malik, aku adalah raja, aina muluku al-ard, mana raja-raja di bumi, aina al-jabbarun, di mana yang merasa mereka itu perkasa, wa ainal mutakabbirun, mana raja-raja yang sombong. Jadi kat sini sangat besar faedahnya. Katanya kita bagi hadis ni pada raja-raja kat dunia ni, mereka baca ni, bila dia mati nanti, daripada dia pun bukan raja lagi dah, Allah Ta'ala akan kata ainal jabbarun wa ainal mutakabbirun. Sedangkan dalam Al-Quran disebutkan, limanil mulkul yaum lillahil wahidul qahar, kepunyaan siapakah kerajaan hari ini? Al-Mulk, nampak? Al-Mulk, bukan Al-Milk, Al-Mulk, kepunyaan Allah. Ada penyebutan Malik Raja selain daripadanya di dunia hanyalah secara majaz, kiasan, pinjaman sahaja. Tidak pada hakikatnya, sebagaimana Allah pernah mengumumkan, Inna Allah qad ba'ath lakum Taluta Malika. Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut sebagai raja kalian. Jadi, dunia ni pakai gelar raja, tapi gelar raja tu hanyalah pinjaman, bukan hakiki. Pinjaman hakiki. Dan kalau kita nak bincang kat sini, apa wajah perbezaan raja dunia dengan raja akhirat, sangatlah jauh. Raja dunia ni diperlukan rakyat dia. Kalau rakyat dia memberontak, jatuhlah dia. Kerajaan Allah, kalau segala makhluknya tak ikut cakap dia, tak boleh kesan sedikit pun. Raja di dunia, dia dinaikkan oleh rakyat dia. Adapun raja yang Allah, tidak dinaikkan oleh makhluknya. Raja di dunia, dia terpaksa bertempur, berperang untuk mendapatkan haknya. Maka raja Allah Subhanahu Wa Taala tidak berperang untuk mendapatkan haknya. Raja di dunia, walaupun dia menguasai satu tempat, tetapi dia perlukan bantuan rakyat-rakyat dia. Contohnya, memang dia menguasai tanah itu, tapi dia perlukan bantuan rakyat-rakyat dia untuk jaga tanah dia, untuk mentadbir tanahnya, ataupun hartanya. Adapun raja di akhirat tidak memerlukan langsung makhluknya untuk mentadbir urusan kerajaannya. Jadi banyak wajah yang berbeza antara Malik Raja ini dengan Raja di dunia. Last kali, Malik Ad-Din. Ad-Din bererti pembalasan atau perhitungan. Jadi dua maksud. Itu Al-Mujazah, pembalas. Satu hitung, itu hisab. Ad-Din. Kemudian Allah yawma idzin yuwafihimullahu dinahum. Pada hari tersebut, hari kiamat, yuwafi, Allah Ta'ala akan sempurnakan dinahum, nampak kat sini, dinahum, Allah Ta'ala akan sempurnakan apa? Balasan mereka yang hak. Jadi perkataan din, maksud pertama adalah
pembalasan. Dia juga berfirman, inna lamadinun, adakah semuanya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Lamadinun, maksudnya akan dibalas. Jadi perkataan din pertama maksudnya pembalasan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amil lima ba'd maut. Okey. Al-kayyis, orang yang bijak itu, ila man dana nafsahu, itu orang mengkoreksi diri dia. Bukan mengkoreksi sebenarnya ni. Man dana maksudnya menghitung diri dia. Maksudnya menghisap diri dia. Mengkoreksi ni membetulkan. Menghisap maksudnya diperhatikan hari itu apa yang dia dah amalkan. Adakah diri telah menjadi hamba Allah Ta'ala yang taqwa, atau menjadi hamba Allah Ta'ala yang syakwa, yang buat jahat. Jadi, dana nafsahu wa amila lima ba'd al-maut, dan beramal dan membuat untuk hari kiamat. Okay. Artinya ia sentiasa menghitung-hitung dirinya sebagaimana dikatakan oleh Umar Khattab. Umar Khattab ucapan dia yang famous tu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kamu sebelum kalian nanti akan dihisab. Wazinu, bukan wazanu eh. Wazinu. Wazin, zin. Betul ke ayat ni? Ini salah ni, salah eja. Wazinu anfusakum. Apa anfusikum pula ni? Betul kan ni? Ha, betul kembali sini. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Sebelum kamu akan ditimbang. Timbang di sini maksudnya wazinu, ditimbanglah diri kamu dengan Quran dan Sunnah. Maksudnya. Okey. Dia kata para masyayikh kita, wazinu anfusakum qabla an tuzanu wa ta'ahhabu lil 'ardil akbar. Nasihatlah diri kamu untuk menghadapi pembentangan yang besar, ardil akbar. Pembentangan iaitu pembentangan amal yang besar, ala ma la takhfa 'alaihi a'malukum. Iaitu pada hari yang di mana amal kamu tidak boleh akan disembunyikan lagi. Jadi kataan apa ni adalah apa tadi? Hasibu tadi. Hisab. Jadi ad-din maksudnya yaumul hisab, itu hari perhitungan. Allah berfirman, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah, pada hari itu kalian dihadapkan kepada Rabb kalian, tidak sesuatu pun dari keadaan kalian yang tersembunyi. La takhfa minkum khafiyah. Jadi kesimpulannya, Malik maksudnya Malik pemilik ataupun raja, Malik al-Din, yaum hari ad-din, hari kiamat. Dan ad-din, ad-din ialah nama salah satu nama hari kiamat. Ad-din dan ad-din itu boleh kita kata dua maksud. Satu ad-din pembalasan, satu lagi ad-din maksudnya adalah hari hisab atau hari perhitungan. Wallahu ta'ala alam busawab. InsyaAllah kita sambung esok. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.